ប <us> ប Halo guys, kali ini saya akan mereview Repo Fit 2022. Ini tampilan pada bagian batok kepalanya di sini berwarna hitam glossy di tengah ada tulisan Honda. Pada pinggir-pinggir batok kepala ini full hitam glossy di sini. Adapun pada bagian uh, bohlamnya sendiri masih menggunakan lampu biasa di sini oke okay guys ini handle rim untuk rem depannya di sini oke okay. ini kita lihat tampilan pada uh, bagian dasi motor revo ini full warna hitam glossy di sini oke okay tampilan pada lighting depannya di sini kita lihat masih menggunakan lampu biasa oke okay guys ini tampilan dari depan motor Honda Revovit terbaru 2022 bagian fender di sini masih menggunakan warna hitam hitamnya di sini hitam glossy di sini pada ban sendiri masih menggunakan ban biasa di sini oke ukuran ban sendiri 70 per 90 untuk ring ring 17 masih memakai pelek biasa di sini ini tampilan pada cakram cakramnya oke okay. ini tampilan mesin pada cakramnya bermerek Nissin ini kaliver di sini mesin pengeremannya oke okay. ini tampilan pada motor Revo Fit 2022 di sini. Republik ini sendiri dibanderol dengan harga 18 jutaan di sini. Ini tampilan dari samping. Ini tampilan pada faring di sini full berwarna hitam glossy. Hmm, ada pun striping warna biru di sini. lihat ada tulisan Honda berwarna putih Honda F1 di sini. Oke okay guys. Untuk tampilan pada hologram sendiri. Ini dia. Tampilan ini untuk uh, ampernya di sini 160. Di sini ada lampu indikator untuk lampu jauh, lampu dekatnya, lampu indikatornya. Oke, lampu indikator sen kiri sen kanan ini handle rim untuk bagian depan. Ini untuk starter atas di sini. Ini untuk lampu jauh dan lampu dekat. Ini pada bagian bel. Bagian bel ini sen kiri sen kanan. Ini untuk uh, kuncinya sendiri menggunakan kunci biasa di sini tidak menggunakan remote ini tampilan pada jok oke okay. untuk tampilan pada dalam jok sendiri kita lihat cukup besar dan dalam sini oke okay guys Revo fit ini tampilan pada spakbor sampingnya. Oke, okay. untuk pada bagian samping di sini, spakbor sampingnya ada tulisan revo di sini, striping warna kuning. Oke, okay. ada juga warna biru di sini. Kita lihat ini tampilannya, ini full hitam glossy, tapi untuk ini bagian bawah starter bawahnya di sini. Oke, untuk ini rem bagian belakang di sini, cover pada knalpot kita lihat. tampilan pada lampu belakang sini menggunakan kaca berwarna merah bohlam sendiri masih menggunakan lampu biasa penerangan untuk pada DR bawaan spakbor belakang ada tulisan Honda di sini Untuk ukuran ban belakangnya sendiri, berukuran 80x90, ring 17. Oke, kalau di bagian soknya sendiri menggunakan dua sok di sini. Untuk bagian pengereman, di sini masih menggunakan tromol ini, rem belakangnya. Oke, guys. Ini adalah tampilan dari Revofit 2022 di sini. Kita lihat tampilan pada tuasnya cukup besar. Di sini tampilannya berwarna hitam glossy di sini. Ini rantai ada cover dari rantai itu sendiri. Covernya berwarna hitam. Tampilan dari Ini untuk bagian giginya, giginya sendiri jumlah empat uh, giginya sini transmisi pada gigi. Oke okay guys, dan tampilan dari belakang motor Revo Fit, motor Honda Revo Fit terbaru 2020 buat di sini